Halo guys, wah wah wah, aku buta. Gimana sih? Tadi. Udah ini aku lapar. Anak-anak, aku mas. Jim.
是。软。大家不用急。Apanya mana kalau itu? Yakin Bari Serum kamu bikin kulit cerah? Berarti dengan New Bio Serum Contact Bari Serum Formula Baru dipercaya dengan lama semua. Kucing Totong versus Weasel, siapa yang lebih hebat? Kucing Totong atau Rusty Spotted Cat merupakan salah satu kucing terkecil di dunia. Sementara Weasel merupakan mastiff terkecil. Sebelumnya dianggap sebagai anggota dari mamalia pemangsa paling kecil di daratan. Dalam video ini, kita akan membahas perbedaan kemampuan di antara keduanya. Sehingga di akhir video, kita siapa pemenangnya. Tapi, jangan lupa subscribe channel di video Natalia. Wisel terbesar adalah wisel terbesar.
sebesar 350 bisa punya hubungan sosial yang lebih baik
Tapi kok gibran lu ya? Dan mangsa lain yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Wilson juga menjadi salah satu pemburu yang mampu menaklukkan burung. Mereka bahkan pernah terlihat seakan-akan menaiki burung yang sedang terbang di udara. Teknik berburu Wilson cukup mengerikan. Pergerakan mereka sangat cepat dan lincah. Mereka melakukan gigitan yang kuat dan sulit dilepaskan. Wilson sering terlihat menaklukkan kelinci yang ukurannya sangat besar. Mereka juga pernah terlihat bertarung dengan sikul di permukaan air. Mangsa seperti tikus juga terbilang cukup mudah ditaklukkan oleh mereka. Yang imut bisa saja sangat mengerikan, seperti halnya wisel. Bulu putih yang menyelimuti bibirnya seakan menunjukkan sisi yang sangat bersahabat. Ya, bagi manusia dan hewan lain yang tidak masih berubah-ubah, mereka memang bersahabat. Tapi bagi manusia berubah-ubah, mereka adalah hewan yang sangat menakutkan. Lumba-lumba itu berkelompok, memiliki perawakan yang cocok sebagai pemburu di lautan.
Mereka juga memiliki teknik berburu yang sangat mematikan. Lumba-lumba bahkan bisa bekerja sama dengan para burung ketika berburu ikan. Mereka adalah salah satu burung terhebat di lautan. Salah satu bulu rebab kanidai yang memiliki bulu indah dengan penampilan yang imut. Beberapa orang memelihara mereka sebagai hewan peliharaan yang jinak. Rubah cukup berbeda jika dibandingkan anjing liar Afrika, coyote, atau bahkan serigala. Rubah biasanya hidup soliter. Mereka mampu menaklukkan berbagai jenis binatang dengan kesan dan kesan. Rubah memiliki pergerakan yang cepat dan dan berbeda dengan pemangsa lainnya. Apalagi para rubah dibekali dengan gigi taring yang tajam. Meski sekilas sangat menggemaskan, tapi nyatanya rubah memiliki kemampuan berburu yang hebat. Sekilas, garangan mirip dengan keluarga Mastelidae. Meski sebenarnya mereka bukan bagian dari keluarga Mastelidae. Moss berasal dari keluarga Herpetidae. Garangan memiliki penampilan yang cukup imut. Ya, jika dilihat dari beberapa potret yang berhasil diabadikan, garangan memang terlihat polos. Nggak tahu juga jika dilihat secara langsung dari jarak dekat. Nah, dengan penampilan yang cukup imut itu, makanya garangan adalah pencuri yang tak dan mengerikan. Mereka seakan tidak takut dengan bisa ular yang bisa saja menyebabkan kematian pada garangan. Garangan memiliki deretan gigi tajam serta kaki yang bercakar. Mereka juga punya pergerakan yang sangat lincah. Garangan merupakan salah satu jenis hewan yang paling ditakuti oleh para ular. Seperti halnya lumba-lumba, orca juga memiliki penampilan yang imut. Mereka cukup bersahabat dengan manusia, tapi tidak dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Orca adalah salah satu penguasa lautan. Mereka sangat ditakuti oleh hewan-hewan di sekitarnya. Dan bahkan paus sering diburu oleh orca. Mereka memang memiliki kemampuan untuk menjadi pemburu yang hebat. Selain bertubuh besar, pergerakan mereka cepat, dapat berburu dalam kelompok, serta memiliki berbagai teknik berburu yang mematikan. Orca pernah terlihat melemparkan anjing laut. Profesi orca adalah pemburu yang sangat mematikan dan ditakuti oleh hewan di sekitarnya. Penguin merupakan salah satu hewan yang sangat imut. Apalagi ketika mereka berjalan, pergerakannya sangat menggemaskan. Jika saja penguin bisa keluar dari habitat dan kelompoknya, mungkin banyak orang yang akan memelihara penguin. Dengan penampilan yang lucu, tindak penguin juga agak ceroboh. Mereka sering terjatuh saat berjalan. Belum lagi keusilan mereka yang seakan sudah menjadi ciri khas. Namun tahukah kamu bahwa penguin merupakan salah satu pemburu yang hebat? Mereka memiliki pergerakan cepat di dalam air dan mampu menangkap ikan. Selain teknik berburu yang hebat, nyatanya penguin juga memiliki kelakuan yang agak mengerikan. Mereka kadang menculik anak penguin dari pasangan lainnya. Penguin juga sering menyerang anggotanya sendiri tanpa ampun. Thank you.
Wow, baru pertama kali masuk dapat begini, Pak ya. Bagaimana ini? Sungguh keterlaluan. Kalau untuk abilator ya, rilisnya nanti kalau misalkan kita sudah reinkarnasi yang kedua, Bro ya. Kalau kita sudah reinkarnasi yang kedua, nanti abilator 3 bakalan keluar. Tenang saja ya. Tak jamin, Bro. Ya Pak, uang jajanku habis, Bro. Uang jajanku habis. Suaranya berdebar-debar. Yeah.
langsung ke XPS. Ada apa sih bang? Ada apa sih bang?